Saya Daulat Siregar, Kepala Sekolah Indonesia Dapau. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan visi dari sekolah, yaitu mewujudkan lulusan Sekolah Indonesia Dapau yang unggul, berkarakter Pancasila, terampil, berdaya saing global melalui sistem dan manajemen yang handal. Untuk mewujudkan visi tersebut dan dalam rangka mensukseskan program Jemput Bola Peduli Masyarakat supaya memperoleh predikat WBK WBBM, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nanang Sumanang, guru sekaligus Kepala Humas Sekolah Indonesia Dapau. Dalam rangka mewujudkan visi Sekolah Indonesia Dapau serta WBK dan WBBM KJRI Dapau City, kami melakukan upaya-upaya yang kami pikir sangat penting. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran peserta didik baru secara online. Sebelum kami melakukan PPDB, kami telah melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan nantinya diharapkan mereka semua dapat mengisi melalui formulir yang sudah kami siapkan secara online. Mari kita lihat tayangan berikut ini.
dalam masa pandemik seperti sekarang ini, kami juga sangat memperhatikan kesehatan peserta didik kami. Ketika liburan, kami mengantarkan mereka hingga ke rumahnya masing-masing yang berada jauh dari Sekolah Indonesia Dapau. Kemudian ketika masuk, kami juga menjemput mereka dalam rangka memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan dengan menjaga protokol kesehatan. Ketika mereka tiba ke Dapau, mereka tidak langsung masuk ke asrama yang disiapkan oleh sekolah, oleh KJRI Dapau City, tetapi mereka ditampung di House of Indonesia untuk melakukan PCR terlebih dahulu. Apabila mereka sudah negatif, maka mereka langsung tinggal masuk ke asrama, tetapi apabila ada yang terindikasi dan hasilnya positif COVID, maka mereka akan menjalani karantina selama 14 hari. Mari kita lihat video berikut ini. Thank you.
Kita juga melakukan blended learning, artinya bahwa bagi anak-anak yang tinggal di asrama, mereka masuk kelas seperti biasa, tetapi dengan penjagaan protokol kesehatan oleh guru masing-masing secara ketat. Bagi anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah, di luar asrama, maka mereka melakukan pembelajaran secara online. Kenapa ini dilakukan? Karena pemerintah Kota Dapau memperlakukan karantin secara ketat, khususnya kepada anak-anak yang masih di bawah 18 tahun. Bagi kelas-kelas bawah seperti kelas 1, 2, 3, 4 SD, maka kami juga melakukan program visit home. Artinya guru akan berkunjung ke rumah murid masing-masing, dan itu dalam protokol kesehatan yang tetap ketat dilakukan. Yuk kita saksikan perjuangan para guru yang sangat hebat.
Devi Dainga Suhartono, orang tua wali dari Humaira Aisyah Suhartono. Masa pandemi mengharuskan anak-anak untuk belajar dari rumah. Yang biasanya setiap pagi mereka harus pergi ke sekolah untuk belajar, saat ini mereka harus stay at home. Hal ini dikarenakan karena ada larangan anak-anak untuk keluar rumah dari pemerintah Kota Davao. Kami sangat bersyukur dengan adanya program home visit dari guru-guru Sekolah Indonesia Davao yang tak kenal lelah dan luar biasa. Dan jempol emas. Dalam rangka mewujudkan cita-cita peserta didik, maka kami sekolah memfasilitasi mereka untuk mewujudkan impiannya. Kami berusaha membangun, memperkuat kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Seperti IAIN Surakarta, Diksi Ganesha, Universitas Lambung Mangkurat, UNESA, dan lain sebagainya. Tujuannya hanya satu, yaitu agar peserta didik kami menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri, kemudian keluarga, nusa dan bangsa. Seperti kita ketahui bersama, mereka sebagian besar peserta didik kami datang dari keluarga yang kurang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mariel Christine Kansasubo. I'm from Davao City, Philippines. I started studying at Indonesian School of Davao since 2013, junior high or grade 7. And I graduated at the year of 2019, senior high or class 12 IPA. I've been studying in Indonesian School of Davao for almost 6 years, and in that 6 years, I've learned so much. And now I'm taking my bachelor's degree of Information System Management in Politeknik Diksi Ganesha Bandung, West Java, Indonesia. It's full scholarship that granted to me. Indonesian School of Davao helped me to get this scholarship and to continue my study abroad. That's why I'm very thankful to my school who helped me to continue my study abroad. I get a lot of experience from my school, such as being able to take part in the Indonesian Overseas Food Competition, which was held in Palembang, Sumatra, Indonesia in 2013. In this event, I get to know more about cultures and traditions in Indonesia. And also our school was visited by many officials from Indonesia. And I also participated in the opening in Dororo in the Philippines on the Davao Manado route, and that was the first time I was able to see directly the President of Indonesia, Mr. Jokowi, and also the President of the Philippines, Mr. Duterte. I have many experiences that I can't forget while I'm studying in this school, such as being a scout, a leader, and being a boy child, and respecting the culture and traditions of others, and so much more.
I hope that Indonesian School of Davao will be more advanced and elite and hopefully can help more students who want to continue study in Indonesia or in the Philippines. And hopefully, the Indonesian School of Davao will continue to be superior and best school in the country. And for the teachers, hopefully they will continue to share knowledge with the students who want to know what's in the outside world and to know how to survive outside the school. For example, in the college stage, I know college is very hard. And thank you for the teachers who teach me how to be strong and until now and to be competent with the other students. Keep going and get a lot of champions, Sekolah Indonesia Davao. Semangat juara! Thank you! Halo, saya Amerigon Barahama Arbaan. Saya berasal dari Pulau Saranggani. Saya belajar masuk di SID tahun 1981. Dan saya keluar dari SID atau lulus dari SID pada tahun 89. Saya merupakan angkatan pertama SMA dari Sekolah Indonesia Davao yang ada di Davao City, Filipina. Banyak sekali pengalaman yang saya ikuti di SID ketika kami belajar. Bahkan kami bermain musik, berolahraga. Kami bahkan sampai di Manila pada waktu itu tahun 85 mengikuti porseni. Seluruh siswa dan murid-murid yang ada di Asia Tenggara, di seluruh kedutaan, kami kumpul di Manila pada waktu itu. Itu sangat membanggakan karena saya merupakan bagian dari utusan dari Sekolah Indonesia Davao. Kami bermain kulintang juga di mana-mana, bahkan di Manila ketika diundang oleh Bapak Duta Besar Leo Lopulisa. Untuk pertama kalinya kami bisa naik pesawat saat itu. Sangat menyenangkan dan banyak hal-hal yang lucu yang kalau saya ceritakan satu persatu tidak akan habis. Nah, profesi saya saat ini adalah seorang direktur di sebuah perusahaan asing sejak tahun 2004 hingga saat ini. Dan keluarga saya saat ini berada di Kalimantan Timur semua, dan anak-anak saya pun sebetulnya belajar juga di Filipina, di Ateneo di Davao dan di San Pedro College. Mereka sudah selesai dan kami kembali ke Indonesia, dan bahkan mereka juga berkarya di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Sukses selalu buat SID. Saya bangga menjadi bagian dari SID. Dirgahayu SID ke-53. Sukses selalu. Sekarang kita berada di asrama Sekolah Indonesia Davao, yaitu Asrama Putra. Asrama ini dibuat oleh KJRI Davao City untuk menampung para siswa yang datang sebagian besar dari pulau-pulau terpencil di Mindanao. Asrama ini diberikan secara gratis, kemudian difasilitasi dengan listrik yang baik, air yang baik, juga makanan yang memenuhi kesehatan. Semuanya diberikan secara gratis oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui KJRI dan Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Manila. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi peserta didik kami untuk bermalas-malasan, karena pemerintah telah memberikan yang terbaik buat mereka dan sudah seharusnya mereka juga memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian sekilas informasi yang telah kami lakukan dalam rangka mewujudkan visi Sekolah Indonesia Davao dan menunjang program WBK-WBBM KJRI Davao City mewujudkan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Jempol emas, mantap!